Allah. Ayah-ayah yang ada di sini, ayah-ayah tak buat nah. Pernah jumpa tak? Kadang-kadang ada orang lelaki ni jadi Casanova. Dia jumpa perempuan ni, dia kenal perempuan ni, dia kikih duit perempuan ni, lepas tu dia tinggal. Dia pergi jumpa perempuan kedua, dia kikih duit perempuan ni, dia buat ayat jiwang ayat apa, lepas tu dia tinggal. Sampai perempuan tu kadang gila pun ada apa macam-macam ada. Orang lelaki macam ni, kan dia buat naya perasaan orang tu. Ingat lepas ya? Ibu-ibu di sini ada, sorry no, ibu-ibu ada anak, anak perempuan. Anak perempuan kita kahwin dengan satu jantan. Minta maaf lah, jenis ni tak layak panggil lelaki. Dia kahwin dengan satu jantan. Masa mula kahwin, kita tengok baik usaha, bijak semut tak mati masa mula kahwin. Tapi selepas anak kita, anak perempuan kita dah lahirkan anak 3-4 orang, dia tinggalkan anak kita macam tu ya, sekali dengan cucu-cucu kita tu. Sekarang ni anak cucu kita balik duduk dengan kita di Shah Alam ni. Yang lelaki tu Ustaz, dia kahwin lela, dia pergi merata buat. Dia buat, minta maaf no, lelaki yang buat naya tu, 1 inci tuan tak lepas dah. Memang tuan tak lepas. Dia buat naya orang, memang tak lepas. Tak sungguh, tak lepas dia. Ustaz, saya tengok Ustaz, dia update lah dalam Facebook dia, dalam Insta dia. Tengok duduk berjalan, merata, makan angin Ustaz, seronok je Ustaz. Allah, atas dunia. Atas dunia. Dia mati, tahu lah. Saya nak sebut mudah macam ni lah. Yang mana hadir pada hari ni, siapa yang jadi mangsa, sabar. Jangan takut, kita tetap akan dapat pembelaan. Jangan takut, siapa jadi mangsa, jangan takut. Nah, tapi siapa jadi pemangsa, tolong stop. Siapa yang buat nanya orang, stop. Kalau tidak, 1 inci tuan tak lepas dah. Assalamualaikum. Ada. Ada. Minta maaf no, sambil melawak dengan MIT no, sebelah sengah. Tak bagi settle nah. Baik. Apa yang berlaku Ustaz? Apa yang berlaku pada orang muflih ni? Baik, nak habis nah. Saya nak sebut penyelesaian masalah ni. Apa yang berlaku pada orang muflih ni? Rupanya hari akhirat. Cuba tengok nah. Nabi sebut fayuqta hadha min hasanati wa hadha min hasanati. Rupanya hari kiamat, orang yang buat naya orang ni, orang yang bermasalah dengan manusia ni, hari kiamat semua mangsa tu akan datang pada dia. Semua mangsa yang dia pernah buat jahat, semua akan mari. Dan masa tu buat apa Ustaz? Dia terpaksa tebus segala kesalahan dia dengan pahala amalan yang dia miliki. Kan amalan dia banyak. Semayang tak tinggal, puasa tak tinggal, mengaji rajin, bab-bab perjuangan bagus. Lagi puasa, bab-bab apa, tolong orang, oh cukup baik. Korban, orang lain sekok, dia seorang, 5 ekor. Maknanya bab pahala, tak ada masalah. Bab amalan, cantik. Tapi rupanya amalan dia terpaksa digunakan untuk tebus semua kesilapan dia.